아시야. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Yusuf. Selamat datang di channel saya satu ini. Oke, di video saya kali ini saya akan membuat tutorial memasak, yaitu memasak sambal ayam penyet. Nah, oke, sebelum kita memulai videonya lebih lanjut, saya mengadakan giveaway. Caranya sangat mudah guys, syaratnya cukup kalian klik tombol subscribe and like video ini, dan jangan lupa kalian follow Instagram arif_maulanayusuf nih guys, di sini guys. Oke. Nah, untuk hadiahnya saya akan memberikan giveaway AHA ataupun gamis. Nah, kalian bebas memilih ketika subscriber saya sudah mencapai 15.000. Oke. Nah, enggak usah lama-lama lagi. I'm Arif Maulanayusuf. Thanks for watching. God bless you. Nah, oke, ini dia nih guys, cara untuk membuat sambal penyet. Nah, ini sudah ada bahan-bahannya di sini. Yang pertama, kita menggunakan cabai rawit. Nah, di sini kita menggunakan banyak sekali cabai rawit, oke guys. Nah, dan kita menggunakan juga 2 siung bawang putih guys, 2 buah bawang putih. Nah, di sini juga ada juga menggunakan garam guys. Ini garam dan menggunakan mecin. Oke. Setelah itu, untuk cara membuatnya kita menggunakan alat cobek, dan ini untuk menguleknya guys. Oke. Langkah awalnya kita masukkan cabainya, kita masukkan semuanya. Oke, setelah semuanya sudah dimasukkan, kita ulek terlebih dahulu. Few moments later. Nah, oke guys, setelah kita sudah ulek cabenya sampai lumayan halus seperti ini guys, tetapi kita jangan terlalu halus-halus guys, supaya enak juga dirasainnya. Oke. Dan kita memasukkan bawang putihnya guys, kita masukkan dua-duanya. Oke. Nah, ini sudah jadi guys sambal penyetnya, tetapi kita masukkan dulu garam dan mecinnya guys. Kira-kira aja guys, kita masukkan garamnya guys. Oke. Setelah sudah kita masukkan garamnya, kita masukkan mecinnya. Kita ulek lagi guys. Nah, oke, ini sudah jadi guys sambal penyetnya. Untuk lebih menyedapkan rasanya, kita menggunakan penyedap seperti minyak yang sudah dipanaskan.